Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat sobat-sobat angler semua Dimanapun lo berada Semoga dalam keadaan sehat Nah sekarang udah agak-agak kendor ya sob PPKM Tapi uh, gue saranin jangan lengah Tetap uh, menjaga protokol kesehatan Yang pasti jangan lupa mancing sob Oke okay. Seperti biasa, gue berada di Shimano Indonesia atau di Aneka Raya Pancing sebelah kanan gue, udah pasti dong. Dan udah nggak asing lagi dong. Ya. Dan udah pasti dong. Selalu, <laughs> Selalu. Selalu awet muda dan eh. salam, salam sreng. Tuh dari Shimano. Dari Shimano. <laughs> dari Shimano. Itu ciri khas dari ciri khas Pak Alif. Stella ya. Jadi kebetulan yang udah kita janjikan produk-produk terbaru Shimano ini. Nah, bisa keluar dirilis di 2021 ini. Ya. Uh, setelah sebelum-sebelumnya kita sudah coba uh, Informasiin untuk produk-produk uh, Real Shimano ya. Real Shimano terbaru, mulai dari uh, sustain, terus ada juga next nanti juga ada uh, untuk uh, satu waternya itu Osea Jigger dan Speros. Jadi pokoknya pantengin terus lah channelnya EFT Angler dan terima kasih udah support eh ya jangan lupa sob buat sobat angler yang belum subscribe subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa nyalain loncengnya nih di sebelah kanan atas gue ya bukan lonceng sekolah karena sekolah juga belum masuk semua ya sob jadi lonceng notifikasi oke sob langsung aja inilah produk terbaru dari Shimano yaitu Shimano Nasty 2021. 2021 fresh Bentuknya aja udah keren nih. Gimana nih palip nih? Nah gini, jadi ada penyegaran nih. Is, penyegaran. Nah, nasi ini uh, yang terakhirnya kita dia bertahan lima tahun om. 2016 oh. terakhir. Hmm. Nah sekarang 2021 di bulan September ini dia meluncur. Dia langsung banyak sekali perubahan om. Hmm. Dari body terutama dan warnanya. Warnanya lebih keren warnanya ya. Lebih, lebih kayaknya lebih, lebih eksklusif lebih, nih lebih. Eksklusif ya. Kalau dibandingin sama yang sebelumnya gitu. ya. Nah, hmm. Jadi makanya kalau untuk ukuran kita juga ini memang khusus untuk di kolam. Fresh, fresh water ya, fresh water Jadi Shop ini hmm. untuk uh, naski ini uh, <coughs> memang spesial untuk fresh water ya. Iya itu. Nah ini fitur-fiturnya apa nih B? Fiturnya gini nih, kita sekarang udah ada ditambahin silent drive. Hmm, nah hmm. silent drive ini kenapa dia bisa ada silent drive? Hmm. Karena gini om sekarang banyak kan biasanya dia di kelas yang untuk fresh uh, salt water hmm. itu tidak pakai on off sekarang hmm. mereka di, walaupun di fresh water itu udah nggak pakai on off oh iya on -off, yeah. off biasanya di sini ya, ya? ya. ini enggak ada ya. karena untuk uh, dia pertimbangkan supaya di dalam itu semua kedap, kedap air hmm. jadi air kalau mau masuk juga pun agak sulit lah oh gitu nah, ya kalau dia masih ada on off kan masih ada sela untuk oh iya iya. oke. makanya okay. dia tidak ada on off dia selalu disematkan silent drive, silent drive kan? ya. supaya dia lebih lebih smooth, smooth juga ya uh, lebih smoothnya soft nih karena udah memakai silent, yeah, drive. silent drive. nah apalagi nih pak Ah, uh, terus ada hagane wah oh, hagane pasti uh, ya ini ya. udah keren lah kalau uh, udah uh, si manu ya. itu udah memakai apa hagane Hageni. itu Hageni. udah pasti oke okay lah oke okay lah terus free body ah, jadi iya. di waktu kita mau puter uh, tangan kita sama ininya enggak agak lebih longgar-longgar ya jadi kalau uh, nggak gampang kena betul. joran atau ke jari kita jadi sob kalau di Shimano itu fitur apa uh, free body itu maksudnya ini ada apa jeda antara uh, spoolnya itu modelnya dia agak-agak lebar ya dibandingin yeah. yang belum free body jadi kalau free body ini lengkungan daripada handle-nya ini dia agak uh, mendekat di body nah kalau ini dia agak lebar. Agak Jadi longgar, kenapa longgar. dibilang free body? Jadi kalau pada saat strike ikan tangan nggak menyentuh ke Betul. reel ya, paling ya. Jadi lebih nyaman lah. Omtek lebih hafal nih. Oh <laughs> iya, saya kan sering pakai Shimano. <laughs> Oke. Okay. Iya. Uh, kita ada X Protect biasa, Air uh -huh. uh, ARC spool. Terus ada exit. Uh -huh. Terus Hagane Gear. Hmm. Nah, itu gearnya udah pasti lebih lebih kuat, Wah. ya. Kalau Hagane Gear ini udah pasti lebih kuat hmm. dan lebih presisi ya, karena Betul. memang udah terbukti lah kualitas ya. daripada Hagane ya, Palit ya. Cuman ada ini bikin kejutan Om. Oh. Apalagi nih? Bearingnya nambah satu. Oh, pantesan ini lebih smooth. Lebih sob. smooth ya. ya nah, lebih enak tuh. Jadi bearingnya ada berapa nih untuk saat ini nih palip nih? Ada 5 plus 1 5 ya. 5 plus 1. Mungkin jadi kan plus 1. Jadi 6 ya. Hmm. Jadi 5 bearing plus 1 roll yeah. bearing. Ini 6 kalau sebelumnya 4 plus 1 berarti yeah. ya. Betul. Jadi ini ada penambahan bearing dan kalau udah penambahan bearing ini harusnya luar biasa. Yeah. Karena setahu gua bearing Shimano memang satu aja lamur. tuh murah. <laughs> banget. <laughs> Karena kualitas bearingnya Shimano Ya lo sobat Engler mungkin yang lebih banyak tahu juga ya bearing Shimano memang sangat luar biasa ya karena salah satu terkenal selain tackle pancingnya itu atau alat-alat pancingnya Shimano juga terkenal itu di bearingnya makanya di sepeda juga sepeda ini juga. ya, ya. Nah, yang jadi lebih ini ditambahin di, satu bearing nih ya satu bearing hmm. terus lagi ditambahin beratnya itu sudah berkurang 10 gram oh, Jadi lebih ringan ya Pak Lip ya? Lebih ringan 10 gram oh, Makanya ini pas gue pegang ini kok beda ringan sama banget, yang ya. lama nih Agak entengan ya Jadi lebih ringan lebih 10 gram, gram. ya Pak ya? Nah, jadi banyak kejutan Bodi baru Warna baru Ya bearing tambah satu mm -hmm. Ya terus tambah silent red ya. mm -hmm. Yang lebih terkejut lagi om mm -hmm. Bayangin aja barang 2016 sama sekarang 2021 mm -hmm. Itu lima tahun mm -hmm. jaraknya Iya 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 gitu jadi ini juga apa, udah tahan air ya? tahan air hmm, jadi ini udah jadi maksudnya tahan air kalau kecipretan ya tahan yeah, bukan tapi kalau direndam satu ya? jam, ya kita nggak tanggung. oh gitu ya, oke okay, paling karena terus karena orang bilang kiranya oh waterproof uh, dia nggak bisa, tapi kalau nyemplung berjam-jam, ya bisa hmm. nah ini jadi ini kalau buat gue ini inovasi baru lagi dari Shimano terutama untuk di rail Naski ini ya. setelah lima tahun Terus pembaruan inovasinya juga menurut gue keren banget fiturnya ditambah fasilitasnya ditambahin juga ya. makin kuat makin bagus. Oh, mau tahu harganya? Iya ah, harganya berapa? Jangan-jangan <laughs> 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 mahal lagi ya? Gini om dua uh, juta ke bawah dua juta itu masih dapat aksesorisnya? Oh gitu ya <laughs> jadi gue rasa ini salah satu rekomendasi reel mancing freshwater di kolam. Jadi buat lo yang memang senang uh, untuk si manu Nasi ini salah satu rekomendasi lah, menurut gua. Oke, mungkin ada penambahan lagi, Lip. Ya sementara kita belum ada nih, oh, hmm. karena uh, size nya juga dia memang sebetulnya banyak. Banyak Dan ya? Kita baru masuk itu baru aja. Baru masuk nah, itu aja, aja. ya. Betul. Jadi untuk sementara gua rasa cukup informasi singkat kita untuk Shimano Naski terbaru di 2021. Jadi buat sobat-sobat angler -sobat yang berminat silakan bisa membeli di toko-toko pancing terdekat kalau nanti mau beli